Kenapa, Nak? Dia gak keterima, Ma. Ya, mungkin Allah memberikan hasil yang baik. Ya, berarti kita menangis lagi. Nanti kita cari tempat kuliah yang lainnya. Jadi ya, nggak usah sedih. Mama tetap bangga kok sama dia ya. Coba. Anak mama cantik, pintar. Apa? Ini bukan rezeki ya. SBM gak keterima, SNM juga gak keterima. Kuliah di mana ya gue tahun ini? Apa swasta aja? Tapi mahal gak sih ya? Apa kuliah di Malaysia aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI TV Malaysia. Perkenalkan, aku reporter Raja Yasmin Adlia di program acara Vlog as a Student. Video kali ini aku akan membahas apa? Di video kali ini aku akan membahas tentang syarat dan cara-cara untuk mendaftar di beberapa universitas yang ada di Malaysia. Nah, pasti pada penasaran kan? Stay tuned. Ma, dia mau ngomong deh. Ya, sebentar. Kenapa? Sini deh, dia ada info tentang kuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri gimana? Jadi kan aku tadi lagi mikir ya, mau kuliah di mana tahun ini. Terus aku nyari kampus swasta, biayanya agak tinggi juga. Nah, akhirnya aku tadi searching di YouTube gitu loh. Terus aku nemu video ini dari channel PPI TV tentang kuliah di Malaysia. Itu channel apa emang? Jadi tuh kalau nggak salah ya, PPI itu kayak Persatuan Pelajar Indonesia gitu loh, Ma, di Malaysia. Terus ada organisasinya namanya PPI TV, terus isi YouTube channel tuh kayak info-info tentang Malaysia gitu, kayak kuliah di sana tuh gimana gitu-gitu. Berarti mahasiswa Indonesianya banyak di Malaysia? Banyak. Oh, coba lihat-lihat lagi. Mana kamu? Udah lihat-lihat kampusnya? Udah, tadi aku lihat kampus yang ini, terus kayaknya sih cocok banget deh sama. Iya, bagus juga ini ya bangunannya ya. Tapi dia yakin gak mau jauh dari mama? Dengan izin Allah dan restu mama, dia yakin. Ya udah, kalau gitu, kamu lanjutin cari-cari infonya tuh kuliah di Malaysia. Mama mah dukung aja keputusan kamu ya. Iya. Oke. Siapa nih ya, Bu? Makasih, Mas. Eh, anak mama cantik, badannya bagus, udah siap? Udah kok, tadi udah aku cek semua, gak ada yang ketinggalan. Oke, nah kalau udah gak ada yang ketinggalan, nih mama bawain bekal kesukaan kamu, jangan lupa dimakan ya, di pesawat. Nanti kalau udah nyampe, kabarin mama loh, ya? Malah bengong, ayo. Yuk, nanti kamu ketinggalan pesawat. Bentar, Dea. Ini kan pertama kali, ya. Dea, jauh dari rumah, jauh dari mama. Nanti mungkin ada orang yang gak suka sama kamu, mungkin nanti berat. Pokoknya Dea jaga diri ya, di negeri orang tidak ada mama. Tapi mama akan selalu doain Dea. Terus Dea harus ingat, sebuah emas dimanapun dia akan selalu menjadi emas ya. Jadi kamu jangan takut kalau ada tantangan ya, apa-apa bilang mama. Oke. Hati-hati ya, Nak. Udah besar. Iya, jalan ya. Assalamualaikum. Salam. Mas, jagain ya anak saya. Yuk, oke kali. Kamu gak apa-apa, Sophie.
Sampai mana sampai? Eh, sorry. Eh, iya. Sama semester berapa? Semester 1. Bisnis juga? Iya, sama. Sekarang mau ke kelas? Iya, bareng. Akhirnya yang sendirian lagi. Gue boleh minjem laptop lo enggak? Boleh nih. Ih, bawa adapter tapi gue enggak bawa laptop ya. Makasih ya. Iya, sudah. Gimana sekarang lo, aman enggak? Aman itu mah, lagian baru semester awal juga. Ish, Dea. Lo enggak boleh kayak gitu dong. Enggak apa-apa, gue tuh pengennya ya organisasi yang banyak gitu loh. Nanti linkin sama CV gue keren. Iya, kasih. Aduh, Dea, lo enggak boleh kayak gitu. Nih ya, gue kasih tahu. Organisasi itu enggak cuma sebulan, dua bulan, tapi satu periode. Lo tuh harus serius, harus komitmen. Lo enggak bisa main-main karena nanti bakal banyak tugas dan banyak kerjaan yang harus lo lakuin. Nih ya, Dea, gue kasih tahu lo. Lo harus bisa manage antara kuliah sama organisasi lo. PR banget kan? Dek, lo gak boleh kayak gini, kasih orang tua lo. Iya sih, tapi yaudah. Lo mau pesen apa lagi? Gue traktir deh. Ih, cilak. Ada orang kaya nih di sini. Dek, ingat kita sekarang di Kuala Lumpur. KL. Kita bukan di Jakarta, Dek. Lo juga lo gak boleh main-main, lo gak boleh hambur-hamburin uang sesuka hati lo kayak dulu. Kita lo sekarang merantau, Dek. Merantau. Lo harus manage uang lo. Aman, lagian kalau uang jajan aku habis tinggal minta mama. Lo pesen apa? Astagfirullah, Dek. Apa? Pesen apa? Nasi lemak satu. Oke. Aku pesenin. Makasih ya. Makasih. Aduh, Dek. Gua Radit. Gua Ria. Ini teman gue namanya Dea. Lo jadi seorang bisnis. Oh, di sini. Lo juga ya? Iya, gua udah tahun di sini. By the way, kalian mau kemana? Mau main ikut ya? Boleh deh. Gua juga mau perpus. Sih. Nelpon dari kemarin kenapa ya? Mau beli baru, tabungan nggak cukup. Apa minta ke mama aja kali ya? Minta ke mama aja deh. Ma, dia mau ngomong deh. Iya. Gak apa sih, cuma bilang semangat apa? Ada-ada aja kamu. Datang cuma buat semangat doang. Mama lagi bikin apa? Biasa, laporan keuangan bulan ini. Ini tuh merah minus ya maksudnya. Oh, kamu lihat ya. Ya, ya namanya usaha deh ya. Kan kita nggak selalu untung kan. Ya kamu nggak usah dipikirin. Kamu belajar aja benar-benar. Ya udah kalau gitu dia balik kamar aja ya. Lah, tadi katanya mau ngomong. Enggak kan, cuma ngomong semangat aja tadi. Ih, ada-ada aja kamu, semangat aja. Oke. Kamu juga semangat kalau gitu.
Belajar boleh, tapi jangan lupa makan. Jangan begadang terus, oke? Okay? Tapi kamu gak usah pikirin ini. Tapi ya karena kamu udah tahu ya, Dea. Mungkin mama gak bisa kasih uang kayak biasanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Kan lagi online juga, jadi dia gak banyak keluar. Nah iya. Ya makasih ya, Dea, udah mengerti. Ya namanya usaha kan. Mama mau usahain yang terbaik buat kita, tapi ya ada turun-turunnya. Yaudah, dia balik kamar ya? Iya. Oke, lihat ya. Dah, biasa mama. Tumben kamu tuh. Semangat ya? Iya. Gimana ya? Mau kita beliin, tapi balik juga. Radit. Siapa aku butuh password? Halo, Kak. Besok kosong sih. Kenapa? Jadi. Boleh, tapi jemput ya. Besok. Boleh jemput ya. Oke, ketemu besok. Ya. Sampai jumpa besok. Nanti pakai daleman gitu. Ya deh, gini aja. Nilai gue kenapa jelek banget ya? Udah belajar juga tetap jelek. Hai, sendirian aja. Ria kemana? Ria lagi kerja kelompok katanya. Oh. Lu kenapa? Cemas banget sih. Kayak maling tuh enggak? Nih, lihat deh. Dia. Ini nih kuliahan, apa nun SD kecil banget kayak gini. Aduh, terusin aja terus. Lu tadi siang kemana? Gua cariin sana sini. Sibuk banget kayaknya. Ada rapat organisasi 3. Jadi enggak bisa main sama lo. Pantes. Gua tahu nih akar masalahnya apa. Lu tuh kebanyakan organisasi, dan gua udah denger lu kurang merhatiin dosen, terus juga sering skip kelas, iya kan? Jangan gitu dong. Gua tahu organisasi itu penting, bisa nambah skill dan networking lo. Tapi lu juga harus manage waktu lo. Terus ingat tujuan kita mesin itu apa? Belajar. Gitu ya. Gua sebentar. Gua ada buku ini diary buat lo. Jadi kalau ada apa-apa dan gak ada teman buat cerita, lo bisa cerita di sini. Makasih.
Wow. Kenapa? Gak apa-apa sih, ini kayak pertama kali gue keluar setelah pandemi gitu loh. Gue kira apa? Yaudah masuk yuk. Berantakan gak? Enggak sih, rapi. Tahu gak kenapa denger gue? Tahu, lucu banget, please. By the way, Ria kemana? Apa kabarnya, Di? Ya baik sih, tadi gue telepon katanya sama bokap gak lagi jalan. Kenapa? Kok kayak kecewa gitu? Enggak, kalau bertiga kan lebih seru aja. Iya sih, tadi berdua juga seru kan? Gue mau ngomong sesuatu. Apa? Ngomong aja, kalau kok. Buat... Permisi kak, tadi SLCT sama Karma Maciata ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih kak. Iya, terima kasih ya, kak masih kesini. Oh iya, terima kasih. Iya. Btw, lo kemarin gini nonton? Seru banget kan filmnya. Maaf ya. Iya. Gue juga udah nonton, terus sama seru sih. Tapi gue sambil zoom gitu pas nonton, jadi kayak... Itu tuh sebenernya kayak... Lo gak boleh lewat satu scene. Iya kan, tapi tuh gue gak fokus banget. Jadi kayak kepecah-pecah fokusnya. Tapi nonton post credit ya kan? Nonton dong. Hujan, langsung aja. Tadi lo mau... Enggak. Gue tadi mau ngajak lu ke toko buku, mau kan? Oke sih, gue juga mau sekalian beli buku buat kuliah kok. Ya udah, besok gue jemput ya. Oke. Halo, hujan nih, pintunya belum dibuka. Gue tahu dari temen gue yang paling cantik dan paling manja sedunia. Ah iya, koma tahu segalanya ya. Gila, lagi PDKT nih. Gitu deh, BTW aku juga besok mau ke toko buku sama dia. Oh, besok banget lo bakalan ke toko buku sama Radit. Good luck ya deh buat besok. Makasih loh. Iya, ya udah deh. Gue mau ngerjain tugas dulu ya, assignment gue bentar lagi ya, udah harus dikumpulin. Oh, ya udah. Bye. Lama banget, lo beli buku apa? Nih, bagus kayaknya. Tumben lo beli buku itu? Iya, pengen aja, pengen ekspresi gitu. Ekspresi. Yaudah, gue udah tunggu di rumah, balik yuk. Jadi? Kenapa? Kebelet. Kebelet apaan? Ya kebelet buang air lah. Masa kebelet tiga? Lu kan jomblo. Kenapa? Ya, lu kenapa sih? Coba sih. Itu akhir-akhir ini lagi kepikiran gitu loh.
gimana ya cara bantu keuangan keluarga gue? Gue tahu. Lo pernah aja. Apa apa? Jangan kurang ajar. Maksud gue tuh, lo pernah usaha gitu loh. Atau enggak, lo magang. Lagi pula kan sekarang online, jadi bisa lebih gampang. Bener sih, gue juga udah kepikiran buat magang. Siapa tau kan, dia akan jadi keren tetap. Nah, bener. Tapi, ingat lo pesan gue. Apa? Kata goreng sama es teh manis. Itu kan pesan kemarin ya. Bisa aja. Pesan gue waktu itu loh, tentang manage waktu lo, terus juga tidak nonton malam sih. Pokoknya soal itulah, gak boleh lupa. Malah gimana ya, karena Radit harus juga magang. Intern, organization development, apa ya? Tapi semoga aja ada yang cocok sih. Creative writer, enggak deh kayaknya. Apa yang cocok sama gue? Coba di sini aja ya, social media internship. Oke, bisa deh di sini. Coba daftar deh. Juga suka ya sama gue. Tapi gak mungkin gak sih. Tapi bisa aja gak sih dia suka sama gue. Halo Radit. Radit? Dea, angkat video call gue. Ini gue Ria, sahabat pertama lo di kampus. Masa lo lupa sih? Gue jadi cemburu deh sama Radit. Masa lo ingetnya Radit terus, Radit mulu. Iya maaf. Cie. Udah jadian ya sama Radit? Belum. Enggak tahu deh. BTW, menurut lo Radit tuh kayak gimana? Kalau menurut gue sih overall ya, dia tuh orangnya baik, penyabar, pendengar yang baik juga. Terus muka dia juga enggak buruk-buruk amat. Dia ganteng kayak King Sopa. Cocok lah sama lo, Dek. Iya deh, tapi BTW menurut lo, apa lo suka sama Radit ya? Enggak lah, mana mungkin gue mengkhianati sahabat sejati gue, Santero Jagat Raya. Ya udah, gue doain ya, semoga temen gue, Dea, cepetan baca.
Amin. Nak Dea, teman kampusmu itu kan yang kamu bilang teman pertamamu itu. Halo Nak Dea, mana sih muka papa nggak kelihatan? Udah apa, sama mama aja Gi pacaran. Kamu tahu kan kalau misalnya mamamu tuh kalau udah masak sibuknya kayak lagi ikut Master Chef. Nanti papa ganggu yang ada papa dilempar pakai panci, ya. Ya udah, itu mah cerita papa. Ini urusan anak muda, pokoknya. Ya udah deh. Dadah ya Nak Dea, lanjutin lagi curhat cerianya. Iya deh om, makasih loh. Maaf ya, ada iklan. Dek, tapi lo bener gak suka kan sama Radit? Ya, gue yakin kok, gue tuh gak suka. Gue tuh gak suka sama dia, gue yakin banget. Udah dulu ya, gue ngantuk nih, nanti gue telepon lo lagi ya besok. Bye. Bye. Untung aja apa. Dia lulus. Yes, aduh, mama bangga banget sama dia. Akhirnya anak mama udah lulus. Tinggal tunggu nikah sama siapa ya. Masih lama. Saya mau ngerti dulu. Papa juga pasti bangga sama kamu. Papa dia udah lulus. Kayaknya dia keterima deh di tempat magang dia. Beneran? Jadi kamu udah resmi kerja di sana? Gitu. Iya. Mama bangga banget sama kamu. Selamat ya nak. Ya Allah, baru lulus langsung dapat berita kerja. Kayaknya dia harus ke rumah Ria deh. Sekarang? Iya. Oh ya udah. Nanti jangan pulang lama-lama ya. Kita kan mau masak, makan-makan, ngerayain pesan okay. Kamu. Oke. Okay. Yaudah, dia siap-siap dulu ya. Iya. Oke. Okay. Halo. Yaudah. Aku ke atas dulu. Oke. Okay. Iya. Hai, selamat ya. Thank you, nungguin. Nih, kesini nungguin Dea ya? Tumben kesini. Dia nanti lagi sampai, dia udah di ujung soalnya. Sampai berbunga segala, romantis banget deh. Ini buat lo. Hah? Buat gue? Iya. Sebenarnya selama ini gue gak ngerasa sama lo. Dan sekarang, gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Lo mau ngerti apa? Nih, lo bercanda gak sih? Lo serius gak sih? Enggak, beneran. Serius, gue sama dia tuh cuma temenan. Gue sayang sama lo. Ada siapa ini? Ini Pak yang sering teleponan sama dia. Sama Radit ya? Iya, Radit. Udah, gue langsung tidur aja ibu dia selesai. Oke, aku mau. Ada siapa? Udah, ini ada si bawah kamu udah. Udah, ini hari spesial kamu, pasti gawat banget. Jadi, kalau nunggu dia aja nanti kita bilang sama dia. Ibu udah selesai masak ya? Ya, nah tadi itu juga pasti lah. Oke, ya. Tunggu sama dia. Yaudah, ayo. And in the end, the best friend that I love the most and the person that I trust with my whole life hurts me more than anyone else.